Jadi saya kali ini dia memang meniru jejak atuknya Raja Alam, Raja keempat, pamannya Raja Ismail, serta Raja Muhammad Ali. Dia bermain di wilayah lautan. Jadi sampai dengan dari 1797 sampai dengan 1808 itu kurang lebih Syed Ali hilir mudik dari utara, selatan, barat ke timur menguasai perairan-perairan di sekitaran Kerajaan Siak. Bahkan ajaibnya beliau juga menyerbu Thailand. Sampai menyerbu Thailand. Apa lagi makan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Forum Adul Muiz di kelas lanjutan mengenai Raja-Raja Siak part 2 atau sesi 2. Sebelumnya 2 minggu yang lalu itu kelas Raja-Raja Siak sesi 1 atau part 1 membahas mengenai 6 raja, mulai dari raja kecil hingga Raja Muhammad Ali. Kemudian di sesi kedua ini kita akan melanjutkan mulai dari Tengku Udo Syed Ali, yaitu raja pertama Kerajaan Siak yang berdarah Arab. Selanjutnya perkembangan dan cerita detailnya akan dibawakan oleh Bayu Amdewinata. Silakan Pak. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Disclaimer dulu karena cerita malam ini dan malam-malam sebelumnya itu based on archiving yang tidak asyik, sehingga memang sedapat mungkin kita ingin mencari apa ya, data file ya, dari keberadaan cerita dari Sultan Siak dari rentang waktu 1722 sampai dengan rentang waktu 1945. Saya tidak ambil 1948 atau 1949 karena begitu Indonesia merdeka, sebagian besar raja-raja di Nusantara itu menyerahkan kedaulatannya ke Republik Indonesia, dan pasca itu ada namanya Republik Indonesia Serikat, segala macam itu saya kesampingkan dulu. Jadi saya masih menghitungnya beliau dari 1915 sampai dengan 1945. Ada juga yang berhipotesa bahwa beliau dari sampai dengan 1948 atau 1949. Artinya setelah Indonesia betul-betul merdeka dan agresi militer Belanda kedua sudah selesai, dan Indonesia kembali menjadi sebuah republik yang utuh. Begitu. Nah, sebelumnya kita bicara, minggu lalu kita berbicara bahwa ada raja-raja Siak yang merupakan raja-raja yang berbasis atau berdasarkan orang-orang Melayu. Nah, kemudian kita bergeser periodisasi dari raja-raja Siak yang memang memiliki keturunan atau galur yang dengan Arab. Nah, dimulai dari Syed Ali. Syed Ali adalah Sultan Siak ketujuh. Beliau bergelar Sultan Syed Ali Abdul Jalil Saifuddin. Memerintah 1797 sampai dengan 1811. Ini masih 1797, masih sebuah hipotesa, karena 1798 beliau mengirimkan surat kepada Batavia, itu dia sudah bergelar Sultan Syed Ali Abdul Jalil Saifuddin. Sayangnya dari 1793 sampai dengan 1811, karena VOC sudah mulai goyang dan sudah mulai bubar, periodisasi surat sudah tidak bisa lagi dilacak. Mungkin bisa, tapi kita harus ke Andri. Di Andri sayangnya tidak digitalkan, tetapi kalau di National Archive of Netherlands, di arsipnya Belanda, itu kita masih bisa mendapatkan periodisasi sampai dengan 1791. Tapi setelah itu, ini hilang. Artinya, mungkin ada, tetapi butuh waktu untuk mencari lagi di archive-archive yang ada di National Archive of Netherlands. Jadi memang 1797 sampai dengan 1811, 1797 yang cenderung hipotesa bahwa dia mulai dilantik menjadi sultan, karena 1798 sudah ada surat, dia menyurat Batavia bahwa aku sudah menjadi Sultan Siak yang bergelar Sultan Syed Ali Abdul Jalil Saifuddin. Kemudian kita bergeser ke anaknya, Syed Ibrahim. Bergelarnya ada Sultan Syed Ibrahim Abdul Jalil Khaliluddin. Ini memerintah cuma singkat, 1811 sampai 1827. Periodisasi ini pada saat Traktat London, beliau masih memerintah sebagai
pemimpin di Kerajaan Siak. Nah, kemudian beliau dikudeta oleh keponakannya Syekh Ismail 1827 sampai dengan 1864. Sebetulnya Syekh Ismail ini merintah 1840 sampai 1864. Dari 1827 sampai dengan 1840 dia ada seorang rejen bernama Tengku Muhammad, bapaknya sepupu dari Syekh Ibrahim, yang menjadi PLT lah, PLT Sultan saat itu, sampai dengan Sultan Syekh Ismail dianggap layak untuk menjadi raja di Kerajaan Siak. Nah, kemudian Syekh Ismail dikudeta oleh Hindia Belanda, karena Tratat Siak itu 1858 di sini periodisasinya. Kerajaan Siak menandatangani kontrak dengan pemerintah Kerajaan Belanda. Kemudian dilantiklah Syarif Kasim I. Nama kecilnya adalah Tengku Syarif Kusuma. Ini adalah anak dari Syekh Ibrahim. Jadi dari dulunya ini memerintah, kemudian kembali lagi kepada keturunan dari Syekh Ali. Artinya dari dulunya adalah keponakan, kemudian kembali lagi kepada Syarif Kasim, anaknya dari Syekh Ibrahim. Kemudian Syarif Hashim, dan terakhir adalah Syarif Kasim II. Ini adalah periodisasi dari raja-raja kecil, raja-raja di Kerajaan Siak yang bergelar bernasab Arab. Jadi kalau di Sayyid di Siak itu ada banyak gelar Sayyid. Nah, kalau fam mereka adalah Syahabuddin, karena berasal dari bapaknya beliau, Syekh Osman Syahabuddin, yang dikebumikan di makam perkuburan Bukit Syekh Osman bin Syahabuddin, ya, komplek perkuburan Bukit yang berada di Masjid Raya. Ini adalah Syekh Ali lah awal muasalnya. Setelah itu kemudian raja-raja di Siak mendapatkan nasab dari Arab. Next ya, Bu. Kita masuk ke Syekh Ali dulu. Nah, ini dia kalau ingin melihat makam beliau berada di Koto Tinggi, pojok sebelah kiri. Jadi kita masuk kita ke makam, ambil sebelah kiri, itu ada kuburan, dia dekat tiang. Nah, itu adalah makam dari Syekh Ali, Raja ketujuh dari Kerajaan Siak. Beliau sempat menjadi regent atau raja di Kerajaan Selangor sampai dengan 1785 pertengahan. Ini dia adalah keponakan kesayangan dari pendiri Pekanbaru, Raja Muhammad Ali. Jadi sejak 1783 itu dia memang dibawa kemana-mana oleh Syekh Ali, sama Raja Muhammad Ali. Bahkan sampai pada saat menyerbu Selangor, dan Syekh Ali juga meneror tanda kutip perairan Palembang. Jadi memang dia, Syekh Ali ini, Syekh Ali ini dia memang meniru jejak atuknya Raja Alam, Raja keempat, pamannya Raja Ismail, serta Raja Muhammad Ali. Dia bermain di wilayah lautan. Jadi sampai dengan dari 1797 sampai dengan 1808 itu kurang lebih Syekh Ali hilir mudik dari utara, selatan, barat ke timur, menguasai perairan-perairan di sekitaran Kerajaan Siak. Bahkan ajaibnya beliau juga menyerbu Thailand, Songkla. Nanti ada di next slide. Next. Nah, ini menariknya adalah Syekh Ali ini waktu menjadi regent, waktu menjadi PLT di Kerajaan Selangor, dia menulis surat bertarikh 19 Februari 1785 yang memberikan songket kepada pembesar Kerajaan VOC. Kemudian pada songket ini sudah digravir namanya. Jadi ada lagi ditenun lagi bernama, ada inisial dari nama si Syekh Ali. Dari mana kita lihat? Jadi ini adalah Seinem Nit Godra. Ini adalah kain emas, kain yang terbuat dari benang emas, yang itu dikirimkan oleh Syekh Ali. Pada saat itu dia menjadi raja di Selangor atau regent, mengirimkan kain songket kepada pembesar VOC di Malaka. Artinya hipotesa selam ini yang mengatakan bahwa sejak zaman 1771 pada saat Sultan Ismail menikah dengan anak dari Raja Terengganu, tradisi songket yang berada di Kerajaan Siak itu terlihat berkembang, bahkan menjadi salah satu materi yang digunakan oleh raja-raja di Siak
untuk memberikan souvenir kepada VOC ataupun pembesar-pembesar kerajaan. Tradisi ini berlanjut sampai dengan Raffles memerintah di Pulau Pinang. Next. Jadi kita masih berbicara tentang persengketaan duniawi. Oke, nah ini besarkan ini. Yang ini dulu, yang di sini. Ini tulisan Raffles ini. Nah, ini masih tulisannya ini Raja Yahya. Jadi Raja Yahya itu juga memberikan sebuah surat ini. Ini Clayden, ini artinya ini adalah kain. Jadi dia mengirimkan sebuah kain berwarna merah, diberikan sebuah kain dari Raja Yahya kepada pembesar VOC di Malaka. Ini periodisasinya jauh lebih tua. Jadi 1783, tadi 1785. Nah, sekarang adalah 1783 di zoom out. Dibaca captioning ini. Nah, jadi kalau baca detailnya, kalau kita transliterasikan, inilah gitu, yang artinya hormat beta, sebuah kain sutra berwarna merah. Artinya sejak tahun 1783 sudah ada komunikasi lobi-lobi yang artinya memberikan sebuah cenderamata kepada pembesar itu berupa kain songket. Nah, selama ini kita mengenal songket itu warnanya paling monoton ya. Warna merah kuning hijau, tetapi ternyata pernah kita berwarna putih. Nih, jadi setelah Raja Yahya memberikan kepada si VOC di Malaka, Raja Muhammad Ali juga memberikan kepada Raja penguasa VOC di Malaka 7 Mei 1783. Yang intinya inilah beta berikan kepada sahabat beta sebagai simbol persahabatan kain sutra warna putih. Artinya ada memang kita warna-warna songket hitam, merah dan juga putih. Nah, digeser sebelahnya. Tradisi berlanjut. Kemudian Raffles itu nih bawa dulu. 29 Maret 1811, Syed Ali memberikan surat kepada Raffles bahwa dia mengirimkan tunsia. Ini bisa dibaca di sini. Ya, nih. Hanyalah ada selai kain buatan siak kiriman nyonya kita kepada nyonya sahabat kita. Nah, tradisi menenun kemudian terus berlanjut sampai sekarang. Nah, kalau kita berbicara jejaknya seperti apa, jejaknya ada dalam arsip-arsip yang sifatnya adalah surat menyurat. Jadi Pak Ahmad Adam, seorang dosen di PhD juga di Semenanjung Malaya di Malaysia, itu dia sudah menerjemahkan dan membuat buku namanya Letter of Sincerity, The Raffles Collection of Malay Letters. Itu terbitnya tahun 2009. Ember 2009. Kebetulan ada. Jadi ini menjadi narasi bahwa kita di tradisi songket menyongket itu memang sudah ada. Selama ini kita bingung nih, menarik historiografinya seperti apa. Nah, dengan kita menemukan timeline surat, artinya kita sudah bisa melihat bahwa sejak tahun segini dan warnanya seperti ini, songket itu memang sudah ada. Tetapi sebetulnya pertanyaan selanjutnya adalah ini, digedein. Ada seorang utusan dari Pulau Pinang bernama dari Pinang Malaysia, itu datang ke Kerajaan Siak tahun 1823. Dia nulis laporan, ini bisa dicari. Mission to the East Coast Sumatra in Malaysia, ini artinya 1823. Nah, dalam laporan itu halaman 300-an, John Anderson itu menuliskan ada 9 jenis ternyata ragam tenun songket itu sebetulnya. Yang kita kenal hanyalah di sini. Nomor 6. Ini enggak tahu. Ada namanya, ternyata itu ada selendang. Ada selendang warnanya di longker namanya selendang etam, selendang air emas, selendang pulangai, turban. Jadi bayangkan dulu mereka menggunakan seperti turban, warnanya ungu. Ada lagi selendang ungu, tidak hanya pulangai tapi ungu. Oke lah, ini kita udah tahu. Celana, sapu tangan hitam. Nah, inilah yang hilang dari peredaran cerita periodisasi songket Riau. Songket Riau lah ya, songket Siak emangnya? Kalau BBTB Siak ya? Siak. Songket Siak yang selama ini kita kenal menghilang. Tersisa ini. Hanya ini yang kita tahu. Tapi ini
sama ini? Pasti enggak. Hah? Ya sama, aku juga hah. Hah? Karena sudah baca ini, jadi makin hah. Hah? Tapi kalau dilihat dari sini, sebetulnya juga ada, sudah ada beberapa kain yang ini, sapu tangan yang dikirimkan. Jadi tidak hanya memberikan kain, mereka juga memberikan sapu tangan, ada yang warna merah, ada yang warna hitam, yang memang diberikan kepada pembesar VOC di Malaka pada saat itu. Kalau kita melihat dari Batavia in the Common Driven Book, surat menyerah VOC, periodisasi dari 1783 sampai dengan 1790. Kurang lebih seperti itu. Nah ini, jadi ini, inilah yang hilang. Dari cerita kita sebagai perkainan WBTB kita adalah tenun Siak, dan WBTB dari Bengkalis adalah lejo, ya, Bang? Lejo. Lejo, Bukit Batu. Kita hanya mengenal kain sebatas kain ini. Tapi kain, fungsi kain ternyata sudah tidak kita kenal. Untung beliau nyata. Kalau dia laporan tidak nyata, mungkin kita cuma tahu sebatas ini. Gitu. Next. Jadi di Museum of Valkenkunde di Belanda itu sudah membawa songket kita periodisasi tahun 1910. Sudah mereka bawa dan mereka display seperti ini. Dan menariknya adalah kalau kita lihat motif, tidak ada, kita sudah tidak ada melihat lagi motif tenun Siak seperti ini. Terus tiba-tiba ada di sini saja. Jadi ini tenun kayak kotak-kotak langsung sini. Kepala dan sininya memang sudah ada, tetapi ini sininya kosong. Jadi kalau sekarang kotak-kotak jadi solarnya motif lagi. Kita mau bahas kain apa solar? Ya, jadi tenun lukis kan. Jadi sebetulnya ada lagi ini yang warna ungu tapi lupa di download tadi, ada di file besarnya. Jadi inilah ragam songket yang selama ini kita kenal, sebetulnya banyak jenisnya dan banyak pola-pola yang mungkin saja sudah tidak lagi kita tahu. Karena periodisasi dari 1771 sampai dengan 1940-an, siapa lagi yang hidup, tidak tahu. Akhirnya si Belanda mendokumentasikan empat kain, ada dua warna merah, satu warna ungu, satu lagi warna hitam. Mereka mendokumentasikannya dan ini yang terselamatkan dan sekarang bisa dilihat di Tropen Museum Netherlands. Ya, semoga kita bisa naik. Yang warna ungu ini apa? Ah, dah ungu. Tapi yang kalau yang kain di rumah tenun itu yang ya, dari pewarna alam yang hijau itu kan kayaknya lembut juga kayak gini, bukan yang tegang kayak songket itu loh. Betul, ini kayak kalau dilihat kan kayak ragam tenun Bugis kan, ya. Tenun sengkang. Oh. Tapi kepala di sini, kepala kita. Tapi ya sama ya, kita melayu. Ya. Kalau di sini kan kotaknya jadi, Bugis nih, tapi begitu lah sini kan. Motif kita, ini juga, ini segini tahunnya. Belum tentu, apakah ada sekarang masih mempertahankan, semoga masih ada dari pihak kita di luar museum ya, di luar museum yang masih mempertahankan kain yang sudah berumur sejak tahun segini. Next. Nah, kita masuk ke Raja Said Ali lagi. Jadi, sama seperti kakeknya dan pamannya, Said Ali ini juga raja yang memiliki visi ke laut. Nah, uniknya dia saking lautnya sampai menyerbu Thailand. Paling laut. Sampai dia menyerbu Songkla, Thailand. Ini beliau ini saking kesepala mungkin ya. Sampai si Batavia in the Common Driven Book Malaka 1789, VOC itu menyurati Raja Muhammad Ali. Ini kepala surat di sini Muhammad Ali. 23 Mei 1780 mengatakan bahwa Said Ali itu beserta kapal perangnya itu sudah berada di perairan Palembang. Presiden Palembang, Peter Welbeck, itu meminta kapal Said Ali tidak mencari masalah di perairan Palembang. Dan VOC meminta Raja Muhammad Ali untuk meminta Said Ali pulang. Pulang mana? Takut ya? Pulang mana? Mintanya ke itu dia ya? Ke pamannya. Ya. Jadi dalam surat segini nih, intinya pulanglah kau nak dari sini. Karena dia lagi berada di perairan Palembang. Mengincar timah Bangka Belitung. Oh. Kasar pelan. Nah, tetap kasar pelan nih. Tapi Presiden Palembang sampai galau. Karena dia armada, dia kan terkenal kan pasukannya mereka ini kan ya
tahan peluru segala macam itu sudah umurnya sudah sampai kemana-mana, sehingga begitu kapal mereka parkir di perairan sekitaran Selat Bangka, itu sudah diminta pulang. Pulang ke kona, gini, artinya ya saking itu ya, saking si paling laut ya. Degil. Nah ini nextnya lebih menarik lagi. Next ya. Nah ini sebetulnya yang paling bikin geleng-geleng Said Ali. Jadi dalam Tufar An-Nafis maupun Hikayat narasi ini sudah dituliskan. Jadi kalau ingin mengecek kebenaran dari cerita ini apakah betul atau tidak, bisa dikonfirmasi ke Tufar An-Nafis ataupun Hikayat. Jadi Said Ali itu menyerbu Syahdan tuh artinya. Syahdan suatu waktu apabila sudah siap kelompakannya, maka Said Ali pun keluar dari negeri Siak, ini di Bukit Batu, mengikuti angin, sampailah dia ke Kuala Singora. Diserbunya Selangor itu 3 hari memang tak. Tapi kapalnya berarti ini Kuala Singora apa? Songklak ini. Songklak. Bersama 30 buah kapal si paling laut. Jadi diserbunya Kuala Songklak. Selesai perang, pung-pung-pung pulang. Ngapain? Tidak ada. Perang. Kelayan aja. Pulang. Tidak tujuan untuk menguasai. Pulang aja. Gabut. Iya. Mana ya? Mana ya? Mana ya? Tidak lama olahraga. Nah, jadi waktu itu. Aku sama. Itu memang tujuan tuh. Sama Mike, alhamdulillah udah sampai. Jadi ke Songklak. Dia di Thailand Selatan. Kotanya berada di tepi laut, dan memang nama Singora itu memang masih mereka abadikan, Singora. Ini Songklak lama, dan inilah Songklak 1800-an. Jadi dia ada dibangun kayak benteng-benteng itu. Nah, dulunya adalah sebuah kota pelabuhan. Sampai sanalah sepak terjang dari Raja ke-7 Kerajaan Siak. Jadi kalau kita bicara dia seperti Raja Alam, ya. Dia seperti Raja Mawali, ya. Dia seperti Raja Ismail, ya. Dia mengikuti semua kedegilan paman-pamannya yang berada. Tapi sebetulnya secara lobby juga dia kuat, makanya dia diakui lah sebagai salah satu raja yang paling lincah. Kalau baca koran Belanda itu dia diakui sebagai salah satu raja paling lincah dari kerajaan Siak. Tetapi setelah itu kan Siak menjadi sebuah kerajaan yang fokusnya malah ke kawasan daratan, tidak lagi berbasisnya adalah kerajaan berbasis maritim. Jadi setelah Said Ibrahim, pelan-pelan Siak mulai menjadi sebuah kerajaan yang berbasis daratan, tidak lagi berbasisnya adalah kerajaan yang berbasisnya ke lautan. Gitu. Jadi Songklak kota tuanya di selatan, dari Hatia itu 1 jam lagi ya naik motor. Dan ini kawasan lama. Ya. Ini kawasan lamanya. Kawasan lamanya kecil tapi menarik karena dia kota yang terkoneksi dengan UNESCO. Jalur Sutra UNESCO Heritage, mereka mengkoneksikan dengan itu. Silk Road Maritim dari UNESCO, mereka mengkoneksikan itu karena mereka termasuk pelabuhan penting. Nah, ajaibnya beliau juga ikut terlibat dalam percaturan politik meskipun hanya 2-3 hari setelah dia selesai. Kalau ini ya, mereka lari-lari gitu lah kira-kira. Ada ketemu arsip bahwa dia tuh menyerang kerajaan Thailand. Enggak ada. Dia cuma sampai sini. Bahkan yang di apa ini di Songklak ini, Bang, tidak dia mulai mencatat itu kayaknya setelah benteng-benteng baru itu berdiri. Lainnya ada. Setelah bukan otak ya, ini kan karena dibilang kawasan lama ya, tapi setelah benteng-bentengnya berdiri, dia pelabuhannya udah oke, baru dia menceritakan cerita si Songklak ini. Nah, si Said Ali ini datangnya sebelum itu jaya gitu. Sebelum itu jaya tapi udah lihat potensinya mungkin bagus. Bisa jadi apakah dia memang sempat mengganggu kayak perdagangan sekitar Terengganu kah, Kedah kah, karena kan di sisi laut Andaman itu juga, Bang. Posisinya. Jadi dia menguasai kalau di. Jadi enggak ada catatan bahwa dia pernah diserbu. Nah, karena ada yang pernah hilang. Jadi pencatatannya setelah dia hilang 1708 sampai dengan 1811 kan itu cenderungnya kan kalau di Jawa Dendels ya, Dendels dengan hore-horenya, tapi kita di pantai timur itu cenderung hilang. Artinya
Pineng naik, kita harus melihat kecatatan Pineng nih. Pineng, Singapura, dan Melaka. Nah, itu yang bisa menjadi catatan keberadaan kita. Menjadi apa topan di mana sepak terjang beliau ini. Ini hanya berdasarkan hikayat. Hikayat saja dulu ya dipegang karena belum ketemu narasi misalkan Pulau Pineng 17 sekian itu yang menyatakan bahwa Said Ali ya belum ada ketemu itu. Memang harus ke Pineng kayak ini ya agak berapa lama lagi. Next. Nah, kemudian kita bergerak kepada Said Ibrahim 1811-1827. Nah, ini raja yang memiliki visi yang sama dengan ayahnya. Itu dia berinteraksi dengan East India Company. Nah, di zaman inilah, di zaman beliau memerintah, kopi-kopi kampar itu mulai rame di Singapura karena 1819 Singapura sudah mulai menjadi kawasan perdagangan. Kopi-kopi kampar sudah mulai berangkat ke Pineng, Singapura serta Malaka. Dan komunitasnya selain itu adalah gambir dan kopi. Kopi. Ya. Kopi kampar sampai sekarang. Ya, Mak, kalau kopi kampar, kampar siri. Namanya kopi kampar siri. Nggak, kopi kampar. Jadi kalau besok ya, yang pertemuan selanjutnya ini kan sudah selesai nih. Nanti pertemuan selanjutnya itu ada narasi tentang kopi-kopi kampar. Jadi kopi kampar itu sejak 1800 awal sampai dengan 1870 itu memang komunitas yang menjadi identitas geografis Provinsi Riau yang di kampar sendiri di Singapura sendiri dia dinamakan sebagai kopi kampar. Kampar kiri bisa, kampar kanan bisa. Kampar kiri daerah mana? Kampar kiri Ulu. Masih ada di Sungai Koto Lamo masih ada. Koto Lamo bisa. Di atas ada yang ada apa? Petapahan ada juga. Ya, itu kan. Yang masih bisa kampar dah. Yang bisa ditengok tuh di kawasan Ribong Balin itu. Sampai ujung sampai pangkalan kapal itu masih ada kopinya. Ada kopi-kopi liarnya. Ya, betul. Yang tinggi itu memang yang mau pergi kemarin. Pangkalan kapal. Pangkalan kapal. Nah, sekarang mereka bermainnya di Gambiu. Udah pindah ke Gambir sekarang. Iya, pindah. Oh, iya. Secara cuan masih jauh menguntung. Biasalah yang pertemuan selanjutnya itu ada beberapa koran sampai terakhir itu lelang di London 1870. Kopi itu masih bernama kopi kampar. Masih bernama kopi kampar. Nah, itu yang menjadi identitas geografis. Sayangnya ya dulu terkenal, kemudian sering menyalot tuh lama-lama hilang, karet naik, sawit naik, ya sudahlah, enggak ada lagi yang kita mengenal bahwa ada yang namanya kopi kampar. Nah, kemudian Said Ibrahim itu dikudeta oleh keponakannya pada tahun 1827 sehingga terjadi lagi perpindahan raja dari Kerajaan Siak. Kalau mencari kubur beliau, masuk dari pintu Kota Tinggi, lihat kuburan yang sebelah kiri. Jadi masuk pintu masuk sebelah kiri itu kuburan dari Said Ibrahim, anak dari Said Ali. Next. Nah. Jadi kalau kita berbicara sejak kapan sih interaksi antara Kerajaan Siak dengan Pineng, sebetulnya sejak tahun 1787 kita sudah mengadakan komunikasi Pekanbaru, Senapelan, Siak, Bengkalis dan sekitar itu sudah mengadakan komunikasi dengan Pulau Pineng. Artinya kita juga melihat bahwa tidak hanya Malaka tapi kita juga membangun perdagangan ke arah semakin ke utara, artinya ke Pineng. Nah, dalam pemerintahannya si Said Ibrahim, beliau menandatangani kontrak dengan East India Company yang berada di Pulau Pineng. Pertama tahun 1818, ini masih tercatat, dan kedua 1823. Nah, ada buku yang bernama ini, A Collection of Treaties, Agreement and Sanat, terbit di India He tahun 1876, itu menuliskan kontrak 1823, artinya ini ditransliterasi. Ini Raja Siak tidak mengizinkan kapal-kapal dari Kerajaan Belanda untuk berdagang di Kerajaan Siak. Nah, karena ini hitungan hari masuk lagi utusan dari Malaka meminta Raja Siak untuk menandatangani kontrak baru perihal
sudah lama kita bersahabat lalala, itu ada kontrak yang ditandatangani beberapa bulan setelah kontrak ini. Artinya baik itu East India Company ataupun Kerajaan Hindia Belanda ataupun Kerajaan Belanda, mereka melihat bahwa Siak itu, Kerajaan Siak dari hulu sampai hilir itu memang merupakan salah satu sekutu dagang kuat dari mereka. Itu bisa dibuktikan sebelah kanan. Ini Batavia Government Brevet Book Malaka 1787. Jadi ada surat dari Raja Muhammad Ali yang inti yang bertarikh 31 Maret mengatakan kepada VOC Malaka bahwa kapal dagang Inggris sudah tiba di Kerajaan Siak. Jadi kontak-kontak seperti inilah yang menyebabkan wilayah kita sebetulnya itu secara geografis sangat strategis, karena kita memiliki sungai yang terdalam itu Sungai Siak dan komunitas kayu, gambiu, kopi, kapur boros dan segala macamnya. Nah, itu yang menyebabkan kenapa si VIIC, East India Company dari Pulau Pinang datang ke Kerajaan Siak. Next. Slow. Nah, kemudian dalam masa pemerintahan Said Ibrahim, Pinang itu merupakan supplier kayu Siak, itu merupakan supplier penting galangan kapal mereka di Pinang, karena suplai kayu dari Rangun atau Myanmar itu tidak pernah stabil, sehingga mereka mulai bergeser ke dataran Sumatera dan mereka milih Kerajaan Siak karena mereka melihat Siak itu memiliki hutan yang hamparan luas sehingga memungkinkan untuk dijadikan sebagai supplier kayu. Nah, ini bisa dilihat ke dalam ini Raffles Collection. Nah, surat dari Raffles yang menuliskan bahwa Kerajaan Siak merupakan salah satu mitra penting di Pulau Sumatera dan Pinang butuhkan kayu dari Siak. Ini bisa dibaca di atas sedikit. Nah, ini panjang lah. Tidak jelas juga loh. Ya. Intinya. Jadi pasang. Iya. Entah kuning deh. Nah, kalau kita bergeser ke sebelah, inilah dia kayu-kayu yang digunakan dulu sebagai ini. Nih, nama kayu daun sikah. Nih. Inilah kayu-kayu yang dicari. Atas lagi. Nah, inilah dia ini. Iya, inilah kayu yang dicari oleh East India Company Pinang, Pulau Pinang ke wilayah Kerajaan Siak. Merbau, petaling, petatal, tembusu, kasiok, medang tanah, kulim, serikayu, dan prapat. Dan kita juga memiliki kayu merbau. Artinya ini kayu-kayu yang dulu menjadi dicari oleh galangan kapal karena digunakan sebagai apa? Gading-gading. Gading-gading itu apa, Bang? Penguat ya? Tulang. Ya, tulang kapal. Tulang. Kuat. Karena bisa bertahan sampai dengan 50 tahun. Kayu-kayu di Siak ini matang. Jadi salah satu laporan itu ada menuliskan bahwa saking matangnya bisa sampai dengan 50 tahun. Nah, itu makanya si Pinang itu mencari sampai ke sini. Dia cuma butuhnya ini, dia butuhnya ini. Dan Siak itu mengokekan, ya kami bisa dapatkan gitu. Nih. Jawaban waktu itu belum gitu. Belum kenal, Bang. Ini kayak elit, Bang. Ini untuk kapal. Kita ini dah generasi tak dapat ya, Bang. Tapi maksudku kalau misalnya inilah kita perbanyak, ini bisa menjadi salah satu identitas geografis dari kita Provinsi Riau, bahwa inilah kayu-kayu yang dulu digunakan sebagai bahan kapal dan dia pengirimannya 20 hari. Jikalau tidak datang dalam 20 hari, tiang pun akan rusaklah dimakan ulat. Kayu itu akan rusak dimakan ulat. Rayap mungkin kali ya. Bisa jadi atau ulat kayu. Iya. Karena 20. Saya bukan ulat. Hah? Nengok saya kayak ulat. Enggak ada. Ini cerita. Jadi ini surat 807. Berarti petaling perapat itu dari nama kayu bisa jadi ya, Bang ya? Merbau. Merbau itu di mana? Ada daerah. Melanti.
Oh iya, pulau nama Pulau. Jadi tembusuk usus ati itu berarti ya. Itu paling kayu, paling jaya. Ya. Paling jaya ya makanya. Kulit di dulunya. Eh, paling kulit. Nih kan, tiada lebih kurang dengan merbau. Kalau mau buat kapal, baik semuanya. Lagi jikalau mau kayu peraman, ini atau juga jenis kayu apa kayu peraman kapal. Banyak peraman itu maksudnya kayu yang diendapkan di air mungkin perangkan mungkin peraman. Boleh kita orang punya tolong juga. Jikalau mau kayu kecil daripada gading-gading, taruhlah harganya dalam Pulau Pinang. Artinya inilah detail dari surat menyurat zaman itu yang meminta. Baca dulu. Ini sudah diterasi-terasi di semua kok. Bawahnya oleh Ahmad Adam. Jadi beliau sudah letters of sincerity dan reconciliation of Malay letters. Jadi tulisan orang Melayu itu diterasi-terasikannya, diterjemahannya menjadi kan kayak ini nih. Sik ini kan artinya dia dikasihnya penggantinya apa, kayak gini kan, blue looks dalam tulisan orang Melayunya mungkin seperti ini. Jadi beliau mentransliterasikan dari surat-menyurat zaman itu dari 1780 sampai dengan 1824, tetapi kalau periodisasi Siak itu 1807 sampai dengan 1823. Itu Pulau Pinang itu produksi kapal, galangan kapal dulu, galangan kapal ya. untuk East India Company, AIC itu Inggris ya. Kapal dagang ya. Bisa kapal perang nanti bisa juga. Mereka bikin HMS itu dari kayu itu juga ada. Jadi dulu kalau di Malaysia itu kan ada dua tempat hub besar perdagangan, itu Malaka satu, Pinang satu. Pinang itu di utara, namanya Pulau Pinang, daerahnya namanya Penang. Jadi orang biasa nyebutnya Pinang. Di Inggris menguasai Pinang. Saya juga benci Pinangnya. Ya, jangan dirusak-rusak ini orang. Orang lagi menganalogikan nih. Jadi kalau Belanda itu Melaka, masih Melaka. Yang ini waktu itu belum tukar guling Singapura Bengkulu ya. Ya. Singapura masih belum tertarik London, belum masuk itu. Berarti dua ini ada dua pintu dagang besar nih. Melaka satu, si Pinang satu. Nah, Pinang ini dulunya dia sebagai galangan kapal. Nah, kayu-kayu itu juga digunakan untuk pembangunan rumah-rumah. Hingga ada satu kejadian besar, kota itu hangus habis karena kebakaran. Seperti kejadian di Bagan Siapi Api. Rumah-rumah habis terbakar, rumah-rumah yang terbuat dari kayu. Kemudian, pemerintah AIC pada waktu itu mengeluarkan aturan baru. Mendirikan rumah wajib batu. Wajib pakai batu. Di era pembangunan rumah tanah dan batu itu barulah muncullah berdatangan pekerja-pekerja itu dari India, dari Bangladesh. Itulah yang jadi pekerja bangunan untuk di Pinang. Itu karena kenapa mereka dapat akses pekerja ke sana? Karena itu memang daerah taklukannya Inggris juga kan. Jadi bawanya ke situ. Kemudian kalau misalnya berkesempatan tur atau main ke Pinang itu, bangunan-bangunan tua itu ada pola. Punya logo pola kayak sign itu tiga bentuk paku gitu, dilebarkan, ditancapkan tiga gini. Artinya penanda kalau itu bangunan yang mengerjakan adalah orang India. Peninggalannya mereka. Jadi kenapa mereka butuh kayu banyak? Karena mereka bangun kota, bangun apa waktu itu masih pakai kayu dan untuk kota sama untuk kapal. Tapi sebetulnya kalau ada satu dua surat lagi yang memang nggak dimasukkan, nanti aja pas yang kelas selanjutnya. Itu surat 1818 itu 1819. Menariknya adalah presiden pertamanya Singapura itu sampai mengundang Setjen Al Jufri ya, yaitu yang diundang ke Singapura berinvestasilah di sini gitu. Artinya karena kenapa melihat seperti itu, karena supplier kayu di Pulau Pinang adalah beliau, sehingga dia termasuk orang kaya besar lah pada saat itu di wilayah Semenanjung Malaya, Toke Kayu. Dan sehingga memang si baikan Raffles ataupun si saat lupa presiden pertama di Singapura itu mengundang dia untuk berinvestasi di Singapura.
tapi Singapura 1816 ya, setelah Singapura 1824 berbeda lagi. Next. Nah, ini kita masuk. Jadi, pada tahun 1823 itu jalan Tratak Buluh itu kan sudah ada sekitar tahun 1780-an, kan sudah dibangun. Kemudian ada namanya itu Salomon Müller. Müller ini adalah antropolog atau dan juga surveyor dari East India, dari kerajaan Belanda. Dia tulis buku panjang. Panjang ya. Buku yang intinya panjang kan. Intinya adalah dia menggambarkan wilayah pantai tengah, Sumatera Tengah, dimulai dari pantai timur Oskurvan Sumatera sampai dengan Sumatera Tengah, sungai dan jalan setapak mana yang saja digunakan sebagai jalan perdagangan. Geser kanan, di zoom kan, lagi, atas, sebelah kanan, nah ini, lagi, nih, ini peta 1837, ini jalan Tratak Buluh, Pekanbaru sudah ada, ini setapaknya. Jalan sekarang yang kita yang dilalui dari Tratak Buluh ke Pekanbaru itu termasuk jalan tua di Provinsi Riau selain jalan Petapahan menuju ke Bangkinang atau ini Lipat Kain menuju Kuo, Burung Sailan menuju Salo, itu termasuk jalan-jalan setapak lama. Lewat kebun durian ya. Itu jalan lama. Lipat Kain, Lipat Kajin, Kuo. Ini Tratak Buluh, Pekanbaru. Ini Bulu Cina. Ayu Mol. Trantang, Rumbio. Di sana tuh. Bawa deh, Pak. Bangkinang bukan Bangkinang tapi Pangkinang. Subayang nih, Subayang nih, mana salah nih? Subayang. Ya, Subayang. Kuntu. Sudah ada jalan setapak menuju ke Sumpur Kudus. Ya. Jadi inilah jalan-jalan setapak yang kemudian sekarang berkembang menjadi jalan lintas Pekanbaru. Tratak Buluh, jalan lintas dari Salo menuju ke Gunung Sailan ataupun dari Kuo menuju ke Lipat Kain. Jalan-jalannya sekarang menjadi jalan lintas untuk Kuo Lipat Kain ini. Ada tuh. Lu cari di ini. Mas aku masih apa nih? Pasti masih ada. Bisa turun gitu. Iya. Kalau mau Lipat Kain. Kalau mau nggak kasih sini dulu lah, gampang kan? Dan berian, Ini adalah daratan tidak, jalan itu cuma ini. Ini dan ini. Selebihnya air. Selebihnya adalah air. Jadi zaman Sultan Syed Ibrahim masih memerintah, ini sudah ada. Ini sudah ada sejak tahun zaman Sultan Al Ali. Ini sudah ada sejak zaman 1684. Tulisannya Thomas Dias. Oh, nih, untuk Rivarius, Ome, Bayang. Tetap Ome adalah kunci. Ngejar emas ya. Ya, Ome. Timah. Dan timah. Karena kalau di sini kan, sini yang ada ketapahan tua, itu kan daerah timah tuh, ya kan? Ya gitu lah. Timah itu kan di daerah. Sini, ini ketapahan nih. Ini kan ketapahan nih. Banyak timahnya. Dulu ada jalan dari sini, mana ya Bang Kinang? Dari sini. Sebetulnya ada jalan setapak lagi menuju ke Petapahan sini. Sejak zaman Dias. Thomas Dias. 1684. Sudah ada. Nama daerahnya. Nah inilah. Wih, kok berubah? Inilah dulunya yang sekarang menjadi wilayah-wilayah di Provinsi Riau yang sudah dihubungkan oleh jalan raya besar. Tapi dulunya kita memanfaatkan sungai. Bahwa ini ada jalan, nanti ada satu lagi laporan selanjutnya itu ada jalan dia dari Petapahan menuju ke Bangkinang. Next. Ini panjang, bukunya panjang. Gong! Breakdown over Sumatera. Nah, kemudian kita masuk ke periodisasi dari Sultan Syed Ismail. Ini bisa dilihat di kuburannya di makam Koto Tinggi di depan dari Istana Siak. Pojok sebelah kiri dari tiang ketiga itu ada satu kuburan itu makam dari Syed Ismail. Beliau adalah sepupu Syed Ibrahim. Di kudeta
Kenapa kudeta? Alasannya adalah sakit. Sering linglung, kalau narasi sering linglung. Itu ya. Sering linglung. Masalah kejiwaan. Ya. Kemudian 1827 sampai dengan 1840 siap diperintah oleh PLT namanya Tengku Muhammad. Tengku Muhammad siapa? Ini bapaknya. Bapak dari Said Ismail. Beklindan, ya. Pusing benar karena siap itu banyak anak-anak raja, banyak pangeran yang saling berkelindan. Dan itu menjadi, menurutku sih itu menjadi narasi kenapa Siak itu menjadi sebuah kerajaan besar pada zamannya. Dan kemudian Raja Ismail resmi memerintah 1840 sampai dengan 1865 ya. Next. Nggak terlalu banyak, tapi dia penting. Nah, ini. Inilah pada zaman beliau, kalau orang bertanya, kok lebih bertahan kerajaan Siak daripada kerajaan Johor Lingga ya, yang di Kepri ya. Ya, karena 1784 perang di Teluk Ketapang menyebabkan kerajaan Johor mendatangani perjanjian VOC sehingga mereka takluk dengan pemerintah VOC pada saat itu. Dan Siak beberapa ratus tahun kemudian pada tahun 1856 kita mendatangani traktat Siak. Ini namanya traktat. Kalau di buku yang dari ini itu namanya kontrak. Jadi ini kepala suratnya, ini tas. Nih, kontrak Minen Sultan Van Siak dan Onder Horikden. Ini daerah taklukan. Nah, ya, dan daerah taklukan. Ya, atas bawah lagi. Oh, nah ini mana bentar. Tas lagi. Atas. Ada itu. Ah ini. Jadi kalau orang bertanya, mana aja sih wilayah taklukan Kerajaan Siak? Tanah Putih, Mukan, Bangko, Kubu, Bila, Pane, Kualu, Asahan, Batubara, Bedagai, Padang, Serdang, Percut, Perbaungan, Deli, Langkat, dan Tamiang. Inilah wilayah Padang di Sumut. Ya, ini semua di utara. Inilah wilayah taklukan Kerajaan Siak di luar Delenden, Van Bengkalis, Pulau Bengkalis, Pulau Padang, Pulau Pancor. Ini pulau di Selat Panjang, Pulau Rupat. Di tahun segitu ya, Bang? Ya. Ini memang detail. Nah, kenapa Belanda menulis ini 1858. Sebanyak-banyak Allah ini karena melihat dari 1761 Raja Alam sampai dengan Sultan Said Ibrahim ini masih membayar upeti kepada Kerajaan Siak. Nah, kenapa Siak harus takluk? Pertanyaan itu. Kenapa sih Siak takluk? Kalau Siak tidak takluk, Belanda untuk menaklukkan Aceh butuh PR lagi. Sehingga mereka begitu terjadi silang sengkarut di Kerajaan Siak, mereka memanfaatkan momen, akhirnya Siak dikunci. Traktat Siak 1858 menyebabkan salah satu wilayah terbesar di Pantai Timur Sumatera berada di bawah taklukan pemerintah Belanda. Mereka langsung naik ke atas 1873 mulai masuk ke Aceh. Targetnya Aceh sebenarnya. Karena kalau sudah Siak masih ada, perang pasti lebih besar lagi karena taklukannya besar. Walaupun wilayah-wilayah taklukan ini juga tidak terlalu suka dengan Raja-Raja Siak. Ya, inilah dia wilayah. Eh, Siak itu kecil. Saya bilang, Siak, Tanah Putih, Bangko, Kubu, Bila, Pak. Kalau di sana. Nah, kalau di sini. Iya. Sini. Melayu Dewi kan masuk. Iya. Sekarang sempitnya karena kita melihatnya di kabupaten kan, Kabupaten Siak. Nah, ini. Nah, kalau wilayah inti Kerajaan Siak mana saja? Ini ibu kota. Oke? Kemudian Sungai Mandau Pekanbaru, Tapung, Tapung kiri, Tapung kanan, dan dia langsung loncat ke sini. Sini. Ya, atas tadi. Nih. Itulah wilayah Kerajaan Siak yang memang berdasarkan dari 1761 sampai dengan 1858. 1 Februari 1858 Traktat Siak yang menyebabkan, nah, aku sama Bang Nyar lagi menulis tentang Datuk Lesmana Raja di laut. Bisa, Bu? Sini, Bu. Bu. Enggak, kiri. Kiri. Lagi atas. Sebentar. Nah, ini. Suku N gelar Datuk Lesmana Datuk Kamis. Saksamana. Ya. Inilah dia Datuk Kamis, Bang. Yang diwawancara oleh Hisman Park Android. Nih. Dia Kamis. Dibicarakan oleh Dr. Ria. Ya. Penting Bengkalis, orang-orangnya ya. Bengkalis dan Rupat. Bengkalis ya, karena main-main. Dan inilah, ini Tengku Putra, ini anak dari
Said Ismail. Yang ini ya, ini adalah suku Tanah Datar, ini gelarnya. Maharaja Sri Asmara, suku 50, Datuk Sri Indra Muda. Suku pesisir ya, Datuk Maharajo Kota Wangsa dan Datuk Asmana Raja di Laut. Ini orang-orang kuncian. Inilah dia kuncian dari wilayah penguasa inti dari pembesar Kerajaan Siak. Ini penting, dia penguasa lautan, penguasa pesisir. Ini adalah 4 orang datuk yang ikut sejak zaman Raja Kecik. Raja Siak. Jadi di kelas sebelumnya kita bahas mengenai Raja Siak 41. Itu berdirinya Kerajaan Siak itu didirikan oleh Raja Kecik. Raja Kecik ini waktu dia ingin menjemput haknya sebagai pewaris sebenarnya Kerajaan Johor, dia didampingi oleh 4 orang datuk. Dia dibesarkan di Pagaruyung oleh Kerajaan Pagaruyung waktu itu. Tapi dia bukan orang sana. Bukan orang sana. Dia keturunan Raja Johor. Dia keturunan Raja Johor, tapi dia memang dibesarkan di Pagaruyung oleh memang kerajaan yang membesarkan. Kemudian untuk merebut kembali hak dia, dijelaskan sebentar ya Pak Bayu ya. Ya, jadi untuk menjemput hak dia ke Johor itu, dia didampingi oleh 4 orang datuk. Datuk Pesisir, Datuk Tanah Datar, Datuk 50, dan Datuk Kampar. Ada 4 datuk dan dibekali 1 buah cap serta pedang dari Kerajaan Pagaruyung. Isi cap ini adalah memerintahkan orang Minangkabau untuk membantu Raja Kecik menjemput haknya ke Johor. Jadi dia menjemput haknya karena dia memang keturunan Raja Johor. Iya, iya, yang Ibu Putri Jamilan ini, Ibu Suri ini membekali dia kasih cap itu kayak isi perintah gitu, surat. Tapi bahasanya itu cap. Jadi kalian siapapun keturunan Minangkabau, bantu Raja Kecik ini karena dia memegang harkat martabat kita juga karena udah dianggap sebagai anak dia. Dalam proses dia merebut Kerajaan Johor lagi, si Raja Pagaruyung ini pun menyurati VOC, tolong dibantu amunisi, ini anak aku. Dia bilang, ini anakku, kemenakanku, dia bilang gitu, kemenakanku, tolong kalian bantu. Ini aku kasih kalian kayu gaharu, kasih apa, segala macam, dibarter lah sama amunisi. Tapi waktu itu amunisi VOC pun gak cukup banyak, tapi dia rela ngasih separuhnya ke si Raja Kecik supaya sebenarnya menggoyang Kerajaan Johor, karena kan VOC ada di Melaka. Ini sebenarnya kan politik-politik komoditi juga kan. Kalau ini goyang, runtuh, dia walaupun dia yang mimpinnya ada, tapi kan tidak sekuat yang lama nih. Istilahnya dia bisa masuk lagi. Nah kayak itu kaitannya sih sama si Raja Kecik tadi. Kemudian setelah dia mendapatkan Kerajaan Johor, tapi anaknya raja yang pernah mengkudeta itu, Datuk Bendahara, yaitu Raja Sulaiman, Sultan Sulaiman itu, tentu tidak mau diam juga, dia zona nyamannya diganggu gitu kan. Jadi dia terus nyerang lagi, sampailah Raja Kecik dibuatan. Ya, dia mendirikan kerajaan, menetaplah di situ. Kemudian dia bikin kerajaan, dia undanglah pedagang-pedagang mulai dari Cina, Arab, India. Daganglah sini. Ini tempat baru aku nih. Ayolah ramaikan nih gitu. Kemudian yang kita bahas di part 2 ini, mulailah tra atau keturunan Arab menjadi Raja Siak. Datangnya dari mana? Anak Raja Kecik punya 2 anak. Anak dari istri tuanya, istri pertamanya itu bukan dari kalangan bangsawan, tapi dia anak dari Batin Musirawas. Anak pertamanya itu Raja Alam namanya. Anak dia dari bangsawan yang memang dia sangat cintai sampai gila itu, sampai dianggap gila itu Raja Mahmud. Keturunannya inilah yang selalu berperang bolak-balik. Jadi sampailah 6 raja. Jadi Raja Alam ini punya anak namanya Raja Muhammad Ali. Dia juga punya anak perempuan. Nah, menantunya Raja Alam ini itulah namanya Said Osman bin Sahabuddin. Said Osman.
Bin Sahab. Bin Sahabuddin. Nah, itulah aku bilang Fam Sahab itu kan. Iya. Nah, ini dari kakaknya berarti ya, kakak Tengku Umbu Madriah ya? Itu adiknya atau kakaknya Muhammad Ali. Muhammad Ali ini, Raja Muhammad Ali ini itulah pendiri Kota Pekanbaru. Raja Alam itu gelarnya Marhum Bukit yang meninggal di Sinapelan, marhum Bukit. Nah, Raja Muhammad Ali itu Marhum Pekan. Iparnya si Muhammad Ali ini itulah Said Osman tadi. Nah, anaknya Said Osman, Said Ali. Itulah jadi Said Ali yang Raja ketujuh tadi. Itulah mulai terahnya. Jadi dia bukan ke anaknya lagi ke bawah, tapi dia jatuhnya ke keponakan dia. Karena Said Osman itu pun pada masa jadi Raja Alam dia tuh udah jadi kayak panglimanya, panglima perangnya Raja Alam, Alamuddin. Nah, karena setelah turunnya ke Raja Muhammad Ali itu, dari situlah turun terus Sultan Syarif Kasim satu apa turun ke bawah. Nah, tadi sempat ke Said Ibrahim. Nah, Said Ismail ini yang sepupuannya aja, ya. Tapi sama-sama Said juga. Terus balik lagi ke Sultan Syarif Kasim satu. Nah, balik lagi ke Sultan Syarif Kasim satu. Karena itu masih gambaran karena dia tadi telat. Kelindan kerajaan Siaknya adalah terlalu banyak, bukan terlalu banyak sih, tapi memang isinya adalah perang diraja, kemudian komoditas segala macam, sehingga memang butuh analisa mendalam perihal tahun priorisasi dari raja-raja di kerajaan Siak. Ya mungkin Bang Yer memahami macam mana ngedit buku baik yang pertama maupun yang kedua, rock and rollnya mengedit perang antara Raja Alam, Raja Mahmud, bahkan sampai ke Raja Yahya. Jadi sebetulnya ada 39 pasal di sini. Ini 29 pasal, kemudian ada 10 pasal tambahan. Nah, salah satu pasal yang sebetulnya itu bikin miris adalah pasal dari yang ini. Setiap akan ada pelantikan Sultan Siak harus atas dasar persetujuan pemerintah Hindia Belanda. Itu di pasal tambahan. Itu ya. Sehingga memang Siak menjadi wilayah yang dikurung oleh berkuasa tapi di bawah ini ya. Ya, namanya itu Zembestur, kerajaan otonomi. Tidak dihancurkan tetapi berada di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Zembestur atau pemerintahan Belanda? Ya, Zembestur itu otonom. Sama, tapi yang lebih dulu. Perjanjian Jati 1, perjanjian Jati 2, 1700-an. Kita lebih banyak lindan-lindannya, nego-nego. Nah, agak panjang sedikit lah nafasnya, 1898. Karena posisi kita juga di laut kan. Bayangkan aja penguasaan kita tuh sampai kayak tadi kan, sampai dia ke Thailand Selatan, sampai ke Sambas itu ada hubungan, ke Kalimantan Barat, bahkan kerajaan Sukadana itu makanya kalau pada tahu ada hubungannya sama Siak, itu kan masih keturunannya Raja Yahya ya, yang satu-satunya raja yang meninggal di luar area kerajaan itu, dia balik ke tempat kakeknya di Terengganu, Dumun. Ini menyedihkan memang karena inilah menyebabkan apa ya? Ini sebetulnya panjang periodisasinya. Jadi setelah Tratat Siak itu ada lagi 1865 itu pasukan dari pemerintah Hindia Belanda membawa Sultan Siak untuk bernegosiasi kepada wilayah-wilayah taklukannya. Kau join sama kami. Gitu. Nah, dari semua itu dia bilang karena mereka sudah makmur oleh tembakau, mereka bernegosiasinya berbeda. Apa mereka minta? Posisi kami sama nih, aku dengan Siak. Aku bukan bawahan. Akhirnya mau tidak mau, Raja Ismail mengalah, sehingga kalau misalnya kita cerita orang Langkat itu posisinya bisa duduk sama dengan Raja Siak, yaitu karena ada negosiasi dari pemerintah Belanda. Kenapa dibawa Sultan Siak? Belanda butuh Aceh, 1873. Jadi dia kayak ditarik-tarik. Yuk kesini dulu. Itu untuk memperkuat posisi dari Hindia Belanda. Siapa yang ikut negosiasi? Namanya Elisha Netzer. Elisha Netzer itu adalah Residen Riau. Dia ikut bersama balentaranya bersama dengan Sultan Siak masuk ke Bila, Pane, Kualuasan, segala macam-macamnya. Makin ke atas sampai di Temiang, Aceh. Inilah endingnya. Kemudian 1873 masuklah pemerintah
Belanda, Morsasi dan kawan-kawan yang sekitarnya dan seterusnya sampai dengan 1905 Aceh takluk. Periodisasinya panjang, tapi mereka butuh ini. Kenapa mereka butuh? Ini wilayah paling luas. Bayangkanlah provinsi ya, ibu kota, oke ya, Mandau, Pekanbaru, Tapung kiri, Tapung kanan, Tanah Putih, Bangkok, Gobu, Bilang, Pane. Bayangkan luasnya wilayah dari bahkan Pulau Bengkalis, Pulau Padang, pulau di Selat Panjang, Rupat. Segini luasnya wilayah dari Kerajaan Siak yang menyebabkan ya. Riau Kepri lah ya. Kepri lah, Kepri kan Riau. Iya, betul. 1784 taluknya. Setelah perang di Teluk Ketapang, Raja Haji meninggal kan? Raja Haji Bismillah meninggal, takluk mereka dengan Riau Siak. Makanya ada Residen Riau 1785 itu sudah ada Residen Riau. Ini kan 1858. Jadi nama provinsi kita ini bukan provinsi Riau sebenarnya. Siap. Iya, benar. Kalau dibilang Residen Riau, Residen Riau itu mulai dari mana atas? Apa? Residen Riau dari Taluk. Ya. Dari Taluk, Rengat, Kemilahan, geser ke sini Kepri. Itu Residen Riau namanya. Kalau kita Residen Pantai Timur. Ibu kotanya dulu pertama di Bengkalis, kemudian ibu kota Residen Pantai Timur itu dipindahkan ke Medan karena Medan lebih maju. Karena tembakau. Dengan adanya perkebunan tembakau itu, kita coba nanam juga, coba nanam di Siak, coba nanam di Tanjung Pinang, dia apa enggak tumbuh memang daerahnya di sana. Gambut dulu belum pandai mengolah gambut kan kita enggak ada ekskavator. Kalau udah gambut ya, budayanya sekarang ya seperti yang kita lihat ya, sawit berjaya. Nah ini bagi yang keturunan-keturunan, nah inilah adalah leluhurnya Syarif Kasim atau Sultan Syarif Kasim Abdul Jalil Syaifuddin. Inilah yang menjadi beliau, kalau kita baca nasabnya, beliau memiliki 4 orang istri, kemudian banyak cucu, banyak cicit, dan kemudian sekarang menjadi cerita bahwa banyaklah keluarga-keluarga yang memakai baninya itu adalah Bani Syahabuddin. Beliau ini adalah baninya Syahabuddin. Nah, ini adalah anak dari Syekh Ibrahim, adiknya dari Tengku Putra. Cucu berarti cucu langsung Syekh Ali ya? Cucu langsung Syekh Ali, kakek buyutnya adalah Raja Alam dan Syekh Utsman. Ya, Syekh Utsman. Tuh, ini, nah ini dalam traktat tadi beliau dilantik oleh Presiden Riau. Jadi istilahnya bisa nanti baca di buku Datuk Laksmana Raja di Laut Alam Rawa. Berarti inilah raja pertama yang memang udah diatur oleh si VOC atau Belanda? Ini pemerintah India, pemerintah India Belanda. India Belanda yang diatur siapa yang bisa naik nih? Ya. Oh ya. Ini yang masuk berarti Sultan Syarif Hasyim juga kan? Ya. Jadi beliau ini kalau nyari kuburannya masuk ambil kiri paling pojok di belakang makam dari Sultan Syarif Hasyim. Itu kubur beliau nih, mimisannya sudah dikasih granit. Udah pakai granit. Kan? Karena beliau meninggalnya 1889. Oh yang di apa tuh bang? Di mana? Yang di Ceraya. Itu leluhur kalian tuh. Leluhur. Syekh Utsman tuh. Syekh Utsman, Raja Alam, terus Raja Muhammad Ali, Tengku Bumadria, Syekh Zainal Jubri. Tuh, itu nenek buyut. Kayak kakek buyut sama nenek buyut tuh. Kalau ini kakek buyut. Oh. Itu paling unyang lah, paling unyang itu di situ tuh, kalau ini unyang. Di situ itu sih paling unyangnya, karena Syekh Utsman. Unyang. Paling unyangnya di situ tuh, Syekh Utsman bin Syahabuddin. Nah, kalau ini Syekh Kasim Syarif Kasim 1 bin Syahabuddin. Ini kakek buyut kalian. Ya, ini kubur beliau. Jadi kalau misalnya mau ziarah bisa ke sini, bisa ke Pekanbaru. Tuh, kalau mau ziarah ya. Tapi kalau memang ini ya betul ya Syekh Utsman. Kalau memang kakek buyut paling buyut ya memang Syekh Utsman. Harapnya Syekh Utsman. Ya. Sama anaknya Raja Alam itu siapa? Gimana? Anaknya Tengku Umaria. Tengku Umbung tuh. Tengku Umaria. Tengku Umbung Badriah. Kalau ini ya. Kalau ditarik lagi galur besarnya ini keturunan Arab dan Bugis. Karena Tengku Umbung Badriah itu anak dari
raja-raja alam yang menikah dengan Dahin Kemboja. Dahin Khadijah. Dahin Khadijah itu adik dari yang dipertuan muda tiga kerajaan Riau Lingga, Dahin Kemboja. Artinya ada terah Bugis. Nah, inilah ini. Jadi kalau misalnya ditanya terahnya Raja Siak, itu ada campuran antara Bugis dan Arabnya. Oh, tuh, emak Bugis ya, Bang? Emak Bugis, bapaknya Arab. Betul. Berarti kaminya campuran Bugis. Ada. Iyalah, ada. Ada dari berapa dari rumah. Sini kan? Sahab tadi. Iya. Kalau mau ziarah itu ke Kepri bisa juga. Dasarnya orang tua meninggal sejak kecil ya. Ya. Uh-huh. Jadi ada yang cerita. Ada yang menurunkan ini gitu kan. Emang, nah ini kelindan sebetulnya Bang. Apa ya? Aku aja mungkin karena lebih suka mentaati sih. Jadi sedikit lebih paham ya. Bukan berarti paham kali gitu. Kalau Abang mau tahu silsilah ini, tanya ke Robito asapnya. Robito yang tukang pencatat nasab. Nanti jadi Abang bisa tahu bapak Abang. Bapak, kakek, buyut, semua nanti ketemu dengan surat sarin satu. Ya, keluarga, tumbuh. Itu Robito Rio. Ini saya juga. Ini saya, dia juga. Ya, nanti saya tanya orangnya. Karena orangnya juga yang pasangnya. Nah, jadi kalau ini apa petapahan? Siapa bantar petapahan? Ya, nasabnya ke atas ya. Saya dulu pernah ikut alisan dulu ada komunitas apa Arab itu. Ya, bisa juga di Arab itu Alawian. Saya enggak pernah ikut. Tapi bagi Arab pernah hidup. Kalau di Arab maklum. Kalau di Arab itu Alawian itu, kalau Al Jufri itu masih ini ya, masih mereka tulis Al Jufri sama Asagaf. Nah, Syahabuddin ini masih mereka aja masih ragu. Apakah memang Syahabuddin bin Sihab atau emang Syahabuddinnya cuma sebatas Syahab? Nah itu, tetapi begini, kalau aku pribadi melihat ada satu buku itu, nanti aku cari lagi. Jadi ada judul panjang buku itu adalah sepak terjang para keturunan Arab di tanah Hindia Belanda. Itu terbitan 1889. Itu si penulis itu sudah mengklaim bahwa kerajaan Siak itu memang yaitu bin Syihab. Sihab, ya. Memang Arab. Sihab sama Syihab itu beda. Sama, kurang lebih lah. Jadi ada Syihab, Sihab itu kurang lebih. Kurang lebih. Asakov, Asakov, Sagaf. Sagaf, Asakov, Asagaf. Asagafnya Siak itu dari Regent Van Rokan, Syarif Abu Bakar Asagaf. Syarif ambil menantu di yang kita ada. Siak ada. Siak itu ada Asagaf, ada Al Jufri, ada kalian Syahabuddin. Sahab sih. Kalau ada yang dalam Sayyid sama Syarif itu ya. Kalau sebetulnya pangkal atas itu tetap Sayyid. Tetap Sayyid. Syarif itu setelah masuk zaman beliau. Jadi dia tidak memasukkan syahidnya, tetapi syarif ditulisnya. Keturunannya kan syarif. Betul. Itu apa tadi? Iya. Karena gini, dulu kalau kalian itu Syahid. Tapi begitu Syarif Kasim satu, dia menjadikannya Syahid, bukan Syahid, tapi Syarif. Tapi maknanya sama. Kalian tetap puak atas itu tetap Syahid. Tidak ada pergeseran. Nggak ada pergeseran. Tapi sebenarnya kalau untuk generasi dia ini bisa ditarik ini ya kan, karena tadi sebenarnya pecahannya kenapa dia sebarannya cukup luas itu karena itu tadi bilang istilahnya empat perut tadi tuh. Ada empat istri keturunannya masing-masing sebaran itu kan ada di Siak, ada di Bengkalis, ada di Serat Panjang, sama ada di Pekanbaru kan? Panjang. Ya. Tapi iya di Kepri, Tanjung Pinang nggak ada kan sebaran anak keturunannya Syarif Kasim satu ini. Itu kenapa kalau kita akhir-akhir ini dengar ada yang Sultan ke-13 itu. Iya, itu kan ada versi dia. Versi 1, versi 2 gitu kan. Jadi ya tinggal narik ininya aja sih. Cuma kalau kita lihat kalau dari istilahnya arsip yang udah kita apa ya, kelanjutan keturunan raja itu kan memang di Kasim 2. Kasim 2 memang udah tidak ada keturunan, sudah jelas. Garisnya kalau menurut ini kita kan yang kita baca dan kita pelajari kan. Tapi kalau pihak keluarga kan beda nih klaimnya, oh ini harusnya kesini, haknya ini begini. Betul. Karena si Kasim II, dia kan cuma adik-beradik sama Tengkulong Putih ya. Nah anaknya Tengkulong Putih itu ada kalau gak salah aku tuh namanya Bobby tuh. Bobby, yang masih di Singapura kan ya. Itu kan dia udah gak mau ambil pusing lagi ya, jelas-jelas karena ya. Harusnya kan harusnya ke dia, harusnya ke dia dan dia laki-laki kan. Dia laki-laki kan, karena posisinya
Tengkulong Putih itu kan isunya dulu dianggap nikah sama sama orang Inggris kan, dibilang itu orang Belanda, dibilang Kristen, sampai pernah dia ada bikin pernyataan sama kayak apa ya, MUI-nya Singapura, bahwa dia ini masih Muslim gitu, dia hanya karena istrinya yang ini, bukan berarti dia masuk pindah agama gitu kan. Tapi dia kalau status beliau adalah agent sebetulnya. Agentnya dia. Agentnya dia. Dia itu kan sudah Tengkulong Putih. Iya. Iya. Karena kakak beradik dia kan jadi cuma berdua. Nah sekarang ini kan itu dari sini. Dari sini. Iya. Menurut itu, tapi kan gak berani juga kan bilang kalau tiba-tiba. Ya mereka punya dasar. Dari sini juga. Dari. Tapi yang abangnya Syarif Kasim kan, karena Syarif Kasim itu kan bukan anak bapaknya dia. Berarti berapa perempuan? Berapa perempuan di pasal lagi? Berapa perempuan ya gimana turunnya? Kalau nanya, Fam apa om? Gak ada, kata dia kan. Gak ada. Ada, kata om lah. Family. Next book, nanti panjangnya jadi cerita kita lalu ya. Ini kita. Oke. Nah kemudian, nah ini, nah jadi sebetulnya kalau kita bicara di luar ini ya, ini dulu. Selain traktat Siak, jadi ada dua traktat yang ditandatangani. Pertama traktat Siak 1, traktat Siak 2. Intinya apa? Inggris minta bagian dengan Siak. Jadi setelah Hindia, setelah Belanda mengacak-ngacak Siak, Inggris minta jatah. Woi, untuk apa? Akhirnya 8 September 1870 ini tidak dijadikan di Indonesia, di Den Haag. Siapa yang menandatangani? Kerajaan Inggris dan Kerajaan Belanda membagi lagi wilayah Kerajaan Siak. Intinya kapal dagang Inggris itu boleh dagang di Sungai Siak. Ya itu enak-enak dia aja kan. Iya. Dan kemudian disambung lagi Traktat Siak 2 1871. Intinya di wilayah Kerajaan Siak perdagangan dan pelayaran dilakukan oleh Kerajaan Inggris dapat dilakukan seperti yang dilakukan oleh Kerajaan Belanda. Mereka minta itu. Dua ini dianggap zona terbuka. Iya. Jadi si Inggris minta. Dan ini tanpa pengetahuan Syarif Kasim satu. Ya enak aja loh. Iya itu makanya. Iya bang. Nah, setelah ini. Tanda dia yang berunding. Setelah ini, 1873. Kalau pernah dengar nama Traktat Aceh, nah itulah maksudnya si Belanda ke Aceh. Jadi setelah 1858, 1870, 1871. Ini salah satu pasalnya, jika pemerintah Hindia Belanda, jika terjadi perang di wilayah Sumatera, pemerintah Inggris tidak mau tahu apapun yang terjadi di Sumatera. Inilah dia yang menjadi kuncian dari si Belanda untuk makin melunjak di wilayah Asia, di wilayah Sumatera. Ini namanya Het Sumatra Traktat, Traktat Siak 1. Kalau mau cek bukunya ini, LJPJ Jekyll, Het Sumatra Traktat. Itu ada ini satu. Nah, kalau ini Convention between Her Majesty lalala dan tahun 2 November 1871. Inilah yang menjadi dua dasar sebelum mereka masuk ke Aceh. Posisinya penting, posisinya kan penting ya, karena langsung Belanda mengakui Siak itu kuat daripada Aceh. Ya, bang, dua belas jajahan bang. Iya, jadi harus selesaikan dulu. Iya, ini cuma mana nih? Kan, tapi kan ada Wilson kan? Wilson ini. Wilson tak kuat pula. Wilson itu siapa? Free rider, jadi naik lah atas. Tadi ya, free rider yang di hire. Ya, sudah saya sebagai. Jadi karena perang free rider, perang saudara. Ini dia nih. Nih, jadi perang saudara. Bantuan si free rider. Si tahun 1856, Raja Ismail ini kan tidak hampir kalah oleh Tengku Putra. Hampir kalah nih. Jadi pergilah dari Singapura. Dia menawarkan mencari pasukan. Ada orang mengiyakan, namanya Adam Wilson, orang Inggris tinggal di Singapura. Kenapa pemerintah Singapura tidak membantu? Karena ditarik lagi Traktat tahun 1824 tidak diizinkan perang antara Inggris dan Belanda di kawasan Pantai Timur Sumatera. Sehingga akhirnya dia pakai free rider. Nah, apa imbalannya? Pulau Bengkalis. Pasukan bayaran gitu. Ya. Dia minta Pulau Bengkalis. Pulau Bengkalis. Yes. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa ini. Karena bahwanya Desember 1877, pemerintah Hindia Belanda mengusir Wilson. Akibatnya tergigit lidah kita kan. 1 Februari 1898,
Pelatat Siak. Oh, antara Inggris sama apa lagi gara-gara si ini nih? Ini Free Rider. Gara-gara Ismail cerita sama Wilson. Betul. Sebetulnya ini. Ini ya Ismail. Impact-nya ke Sultan Syarif Kasim satu kejadiannya timeline-nya. Ini gara-gara kakek kau dulu nih, udah gitu kan ya. Nah, itu menjadi alasan brand Belanda juga untuk gampang masuk ke Aceh. Walaupun di Aceh perjuangannya berat ya, tetapi karena Siak sudah dianggap sudah takluk dan wilayah di utara sudah mulai bergabung dengan mereka, ya mereka tinggal ikut 1803 masuklah mereka di Aceh sampai dengan 1905. Bawah lagi. Tadi lupa jelasin ini. Skip tadi itu karena udah terlalu ngeri kali. Banyak kali, banyak backstory. Nah, ini waktu zaman pemerintahan Sultan Syarif Kasim I ada kalau misalnya pernah dengar di kerajaan Pelawan bahwa jika ada pisang tumbuh di mengarah ke kerajaan Siak maka akan dipotong. Kalau pernah dengar cerita itu, inilah dasarnya. Jadi beliau menuliskan sebuah laporan namanya ini panjang yang ditulis dalam jurnal yang panjang juga, yang intinya pada tahun 1865 wilayah lima kota Kuok, Air Tiris, Salo, Rumbio, Baginang menandatangani perjanjian dengan Sultan Syarif Kasim I yang intinya pemindahan jalur perdagangan lima kota dari Pelawan menuju Teratak Bulu via apa? Via Pekanbaru. Tapi Pelawan tidak terima. Terjadilah perang di Teratak Bulu, meninggallah panglima perang dari Pelawan. Masuk lagi Belanda, mediasi. Padahal dia sama dia juga. Iya, dia sama dia. Masuk lagi Belanda, mediasi sehingga dua sungai ini menjadi jalur perdagangan pada tahun itu. Tetapi kemudian, bawa lagi. Ini, karena ini kapal-kapal dari bendera Inggris mulai masuk di Pekanbaru. Tahun 1876, Sungai Siak sudah dilayari oleh kapal uap. Pekanbaru, Siak, Bengkalis, Malaka, Singapura seminggu sekali. Nah, kalau mau nge-track migrasi orang-orang dari Kampar Kiri, lihatlah ini. Inilah mulainya, karena dalam catatan Reis van Siak naar Pelawan, sebulan itu ada 200 orang dari wilayah Taluk Kuantan, Kampar Kiri, itu pasti ke Pekanbaru untuk menuju ke Semenanjung Malaya. Melewati pakai apa? Pakai kapal. Benar dong. Ya. Bawaannya segala macam. Karena Cina-Cina tua yang beberapa rombongan itu yang di pasar bawah itu memang generasi pertama itu pengakuannya itu datang tuh masuknya memang dari Lipat Kain. Itu termasuk yang punya toko roti Senapelan, ya kan, sebagai yang kita tahu sebagai toko roti tertua, walaupun sebelumnya ada toko roti yang dia, tapi dia yang masih bertahan sampai sekarang. Nah, ngobrol sama si AI itu, dia tuh cerita bapaknya itu dulu masuknya ke sini tuh melalui Lipat Kain. Lipat Kain ngetem dulu berapa bulan sana barulah masuk ke kota, karena kan nggak mungkin kayak langsung masuk gitu pindah kan, langsung pindah kan, jadi ngetem dulu di Lipat Kain baru masuk ke kita. Nah, yang kita lihat sekarang Lipat Kain ya udah kota lintas yang cuma di pinggir jalan, karena kita melihatnya sisinya dari sisi jalan raya. Sungai tidak dipakai lagi. Padahal sisi cebaran itu dulu kita lihat kalau misalnya ada rumah-rumah bagus atau apa sepanjang jalan itu, di mana posisi sungainya? Pertanyaannya pasti itu, karena dulu kan orang berpindah itu melalui sungai. Jalan raya yang kita lihat sekarang itu kan baru ada itu kebanyakan di pembangunan di 1970-an. Nih, jadi ini yang punya ini orang Malaka tapi orang Inggris. Kapal ini dari Singapura. Kapal itu kapal Singapura, pemiliknya orang Malaka berkebangsaan Inggris, pelayarannya Pekanbaru Siak, Bengkalis, Malaka, Singapura seminggu sekali. Bayangkan tahun 1876 seminggu sekali sanggup kapal ini, artinya langsung ke Singapura. Orang-orang memang sudah terjadi migrasi banyak orang-orang dari kita menuju ke Semenanjung Malaya sejak ini. Jadi kalau mau ngecek leluhur kami ada di Malaysia bang, mungkin bisa ditrack dari sini. Dari sini. Sepupu kami mah. Karena dari sinilah mulai terjadi migrasi dengan jumlah yang banyak karena kapal. Itu dari dulu lagi. Geser kan bu, yang ini. Nah, inilah dia sketsa dari Bang Kinang itu, saya ingat jelas atas ini. Terus lagi ada jalan setapak nih dia. Ini jalan setapak, ini Bang Kinang ya.
menuju ke Petapahan. Inilah dia. Kampung. Van Petapahan. Kami jadi. Ya, seserah pola. Ini Bang Kinang. Kota Bang Kinang itu sayangnya ini belum ketemu yang versi detailnya. Jadi sudah pernah dipetakan 1900 awal. Ini Bang Kinang. Nah ini ke Petapahan ya oleh Kinang. Volplan ini. Domo-domo. Volplan ini. Kalau Volplan ini adalah jalan setapak Nar Petapahan di Petapahan. Dalam kurung Tapoeng. Nih. Ini adalah jalan setapak ini nih. Kemungkinan besar adalah jalan sekarang yang lintas menuju ke dari Bukit Nang itu menuju ke pintu tol segala macam sampai ke atas itu kemungkinan besar belok kiri pintu tol ya Pak? Iya, jalan setapak yang ini dulunya digunakan untuk membawa komoditas dari pantai barat lima kota menuju ke Semenanjung Malaya. Next. Oke, okay, kita masuk ini Sultan Syarif Hasyim Al Jalil Syaifuddin. Ini nah, yang anak keberapanya? Dia namanya Tengkungah. Tengah berarti dia. Oh, tapi enggak tahu sih. Kalau enggak salah ya. Tapi mohon maaf nanti kalau ada ketemu lagi yang keturunan Tengku Bagus Said Toha itu anak pertama, tapi ya. dia ke Bengkalis. Kalau enggak salah dia punya, pernah baca tuh kayak punya kesalahan apa gitu sehingga dia enggak bisa neruskan. Nah, dia diangkat sama Belanda. Iya, pilihan ya, Belanda kan. Belanda milih dia. Nah, ini beliau pembaru, artinya termasuk raja penting di Pantai Timur Sumatera. Jadi inilah dia raja-raja penting di Pantai Timur Sumatera pada zamannya. Greenwood. Ini. Oh, itu dengan. Ya, inilah dia Syarif Hasyim. Ini Sultan Van Deli. Marhum Al Majid Perkasa Alam Syah. Ini adalah Sultan dari Serdang Bedagai. Ini adalah wilayah dari mana nih? Sultan Lima Asahan, ya betul. Sultan Lima Asahan. Dan yang ini adalah Van Langkat. Ini adalah lima raja penting pada saat itu di wilayah Pantai Timur Sumatera. Tetapi kalau kayak Sultan Deli yang sebelumnya, dia meminta posisinya sejajar dengan Siak dalam tahun 1865 pada saat negosiasi dari pemerintah Hindia Belanda menuju ke utara. Tapi sultan-sultan yang lain tinggal menyesuaikan saja. Nih, sehingga memang ada sedikit apa ya ego mungkin ya dari Kesultanan Delhi terhadap Sultan Persia. Makanya apa pas di apa di Delhi kan ada yang tempuh Delhi ya. Itu dari ya karena dulu berdasarkan surat mengira VOC memang ya taklukan. Begitu 1865 lah mereka independen. Taklukan ini dalam arti perang. Cuman kan kita pernah baca sejarah tentang perang siap. Perang. Kalau datang kalau baca-baca sebelum itu bahkan kita salah satunya kan banyak nih yang bilang siap nih kerajaan yang jarang perang. Pendiriannya aja udah berdarah-darah. Pergi ke Bugis, pergi ke Monikal ini ya. Makanya tuh dari awal tuh kalau ini maaf nyebut ya keturunan perompak kan. Iya. Makanya perbedaannya kita sama orang yang di Kepri. Kepri itu kan lebih cenderung dia lebih terdidik, mereka udah mengenal tulis menulis sehingga kita mencari sejarah kita bukan dari catatan kita sendiri, dari catatan orang kita nyari. Apalagi generasi kita sekarang yang nyari ya, tapi buku-buku sejarah sebelumnya itu kan mungkin ada yang tutur, tapi kalau misalnya 1800 siapa lagi yang mau kita wawancara, itu kenapa kita menjelaskan dari sini, jangan medianisasi bukan, kita menjelaskan di sini adalah sejarah yang memang based on arsip tertulis. Nah tertulis catatan itu yang kita butuhkan ya mau tidak mau catatan Belanda, catatan Inggris, apakah kita itu menguasai laut ya? 1718 raja kecil menyerbu York 1718 sampai dengan Sultan Said Ali menjadi raja 1797 bahkan sampai Sultan Said Ibrahim itu masih menyerbu Asahan. Jadi memang mereka ini ya itulah apa ya? Ya itulah mungkin diplomasi dan diplomasi ke perang. Ya, kayak raja alam itu sendiri, dia itu memang nyerbu Melaka sampai ketakutan VOC itu turun dari kalau pernah ke Melaka itu yang ada kawasan Gedung Merah itu benteng kan bukit-bukit ke atas.
kan rumahnya tuh yang Ustadz Huis itu, yang dekat gereja di sini, gereja ini kan rumah nih, kantor ke atasnya itu kan bukit-bukit tuh sampai ke atas lagi gereja kan, ya. Itu kan rumah-rumah petingginya tuh di situ. Dia berani turun ke bawah sampai apa menemui si Raja Alam sama Dayang Kamboja ini untuk tanda tangani perjanjian. Usilnya dia tuh ngepung, usilnya kayak gitu. Tapi alasan lain dari usilnya itu ya mempertahankan komoditi, urusan dagang kan. Jadi kayak lebih apa ya bahasanya itu kayak lebih preman gitu enggak sih kalau kalau kita lihat ya dari catatan-catatan yang ada itu kenapa Raja Alam itu dikasih gelar itu Sea Rider. Penguasa laut. Jadi dia tuh bukan dirinya sendiri ya, tapi pasukannya itu banyak. Orang-orang laut itu pun tetap ngikut. Karena apa? Dia itu memang keturunannya Raja Johor kan. Raja Johor itu pegang sumpah dia ada pegang sumpah sama Raja ini ya, Raja Melaka. Raja Johor itu adalah keturunan Raja Melaka. Ya. Sebelum pada saat Raja Melaka berdiri sudah ada perjanjian antara orang laut dengan Raja Melaka bahwa siapapun Raja Melaka akan didukung oleh orang-orang laut. Sehingga memang siapapun keturunan dari Raja Melaka itu akan didukung oleh Raja Kecik adalah keturunan Raja Melaka. Ya. Leluhurnya adalah Raja bapaknya adalah Raja Johor. Ya. Alamuddin Raja Alam keturunan Raja Kecik. Raja Mahmud, Raja Ismail itu rata-rata memegang pasukan dari Raja orang-orang laut. Terus diperkuat lagi si Raja Alam ini bersahabat sama si Dayang Kamboja sehingga dia menikahi adiknya Dayang Kamboja. Bugis lagi ketemu udah orang laut orang Bugis. Raja Kecik kan musuh dengan Bugis kan? Iya, oh, tapi itu belah sana. Itu belahnya belah Sultan Sulaiman Batur Alamsah. Iya, belahnya ini. Tapi Sulaiman minta bantu dia kan? Iya. Iya, tapi kan dinikahinya adiknya Raja Sulaiman. Kayak gitu loh. Kelindannya perang-perang dulu tuh. Cara damainya di bahkan anak bahkan si itu kan si istri sampai istrinya minta tolongan sama Raja Kecik kan? Iya, Raja Kecik bilang tolonglah jemput aku. Jemput aku tuh menjemput dia dengan perang. Ya. Di perangnya si Raja Sulaiman tuh supaya bisa bawa istri sama anak-anaknya balik. Bapaknya Raja Kecik ini Mahmud Shah II. Betul. Mahmud maka judulah di Julang. Mahmud Gatama ya. Ya, ininya. Ya, pengasih lama betul ya mereka. Itu menantunya si Iya. Ya, kalau biasa tuh dia suku laut. Karena si Sultan Mahmud maka dijulang itu meletakkan baju zirahnya yang diberikan oleh Putri Bunia. Sehingga dia masuk bisa ke suku laut enggak bisa, bisa masuk. Mentap ini karena dia kebal. Ayo kita sikit nanti obrol OOT kita di luar. Ya, sebelah kanan. Nah, kalau mau ziarah kubur beliau di sini. Ini kuburnya. Yang paling bagus. Yang punya istana, kuburnya sederhana saja. Iya. Inilah kubur beliau. Sebenarnya enggak sederhana. Iya, enggak masuk sama ini. Dia tidak bikin kubur sendiri gitu. Oh iya. Si paling kubur enggak ada. Jadi yang beliau paling kubur ya. Beliau membangun sendiri dan terlihat memang ada marmer segala macam tetapi ornamennya sangat sederhana. Memang pada zamannya tapi menurutku ini ya selera. Iya, itulah. Masuk sebelah kiri sudah nampak nih. Langsung nampak ini mencolok. Paling mencolok. Nah ini makam Sultan Syarif Kasim I. Jadi besok kalau jalan bang, sini dulu bisa, terus sini. Itu ini dia di kuburnya ini Syarif Kasim I. Ini Syarif Kasim. Bisa jadi dia bukan ke Hasyim loh, maksudnya. Nah kalau dia orangnya Hasyim keturunannya ke dia kan. Sini dulu kan. Iya. Nah, boleh. Next. Nah ini adalah Sultan Syarif Hasyim karena betul-betul memegang peranan penting pada saat itu dia diundang oleh Ratu Wilhelmina bersama Raja dari Pangeran dari Solo serta Pangeran dari Kerajaan Kutai Kartanegara untuk menghadiri pelantikan Ratu Wilhelmina di Belanda. Ya. Ini foto saat beliau berada di sana. Nah disinilah beliau belanja pernak-pernik untuk istana, karpet dari Turki, ornamen-ornamen dari London, bahkan dari Jerman, beli komet. Inilah. Komis juga shopping ya. Karena dia kan raja yang sekolah kan? Iya. Karena dia generasi yang sekolah, yang sekolah. Nah, zaman beliau, itu dia bertemu dengan Iserman. Iserman itu adalah seorang surveyor dari perusahaan di Sawalunto, perusahaan Batubara. Dia bertemu Iserman karena ada rencana waktu itu pembangunan jalur kereta api dari Muara Kalaban menuju ke Siak via Sungai Teso di Pelawan. Geser kanan. Nah ini sebetulnya menarik untuk membangun mancing-mancing di jiwa yang kepo. Ini adalah para petinggi di wilayah Kuantan yang ditemui oleh Iserman pada tahun 1860. Coba lihat di kepalanya, mereka menggunakan tengkolok. Bukan jadi,
bukan aja. Sehingga memang kita terlihat ada penggunaan kain sarung, kain samping, celana. Menarik lah, gaya beliau ya kan. Ini adalah survei Jerman, ini Jermannya, kepala marketing dari tambang batubara di Sawalunto. Dia ingin bangun jalan kereta api. Ini adalah para petinggi berada di daerah Rantau Kuantan. Dia berfoto tahun 1890. Sudah ada batik saat itu? Sudah ada. Kain itu loh bang. Ini kain Bugis bang. Ini kain Bugis bang. Ya itu kain yang berhasil. Oh iya. Sudah. Cap kan? Cap. Metode cap kan bisa jadi. Bisa jadi tidak batik tapi cap. Dan kenapa jalur batu kereta api itu dianggap penting dari Muara Kelabat, tujuannya tadi Singapura berarti kan? Ya, karena di Singapura sebagai pelabuhan penting pada saat itu, tetapi batu bara Sawalunto tidak jual. Batu bara Sawalunto dijual via langsung ke seberang, langsung ke Hindia, ke Belanda via laut Sanjang Hindia. Padahal pelabuhan besar batu bara itu malah di Singapura. Itulah ya Singapura berarti, dengan ini ya. Berarti Kuantan Mas daerah Siak masuk Siak. Bukan Kuantan itu independen, wilayah sendiri. Bahkan di Pangkaruyung. Apa? Bangkina wilayah sendiri di Mangkota. Oh. Kan masuk di lima koto yang ya. Koto, tapi diceritakan itu dia apa sendiri? Gerbangnya Pagaruyung kan? Ya. Gerbang menuju ke Pantai Barat. Ya. Gerbang menuju Pagaruyung. Ya empat situ. Ya, kan Pangkalan tuh sebenarnya ke Pagaruyung ada juga ininya, tapi dia jauh masih kan? Dia kan tapi dia nggak masuk ke 50 kota. Ini karena banyak orang Arab lah. Gimana? Di Pangkalan? Ya, karena kan jumlah orang Siak kan? Orang-orang Siak yang menyebarkan agama. Jadi ada yang kita ini kan kemarin ya, orang Pangkalan itu mengambil orang-orang tapi mengundang orang-orang pintar dari Siak untuk datang ke Pangkalan. Nah mereka datang ke Pangkalan dikasih suku, dikasih tanah, tapi tujuannya untuk menyebarkan agama, untuk mengajarkan orang-orang Pangkalan. Kemudian itu kita kenal sekarang orang-orang alim, orang-orang apa itu sebenarnya orang Siak. Siak. Di Pangkalan kan dibilang orang Siak. Orang Siak disebutkan, tapi itu memang orang-orang pintar yang istilahnya mungkin lebih paham agama, lebih terdidik gitu. Next. Untuk menyebarkan ini. Siak. Kita masuk yang the last. Kalau di Kampan namanya itu Siak Mas Oji. Siak Mas Oji istilahnya. Alim ulama. Alim ulama kan bang, ya. Next, nah inilah dia. Raja terakhir dari Kerajaan Siak, beliau Sultan Syarif Kasim atau Sultan Syarif Kasim Abdul Jalil Saifuddin, ada kemiripan nama dengan Aktubnya, sehingga agak harus hati-hati melihat periodisasi dari Sultan Syarif Kasim II ini. Beliau ini, ya itulah karena sudah berkembangnya Deli Serdang, sehingga memang kita Pekanbaru itu wilayah Pasir Timur bagian-bagian selatan itu yang dari Siak dan sekitarnya itu dianggap agak telat karena kita tidak ada bisa ditanami tembakau, sehingga tahun 1920 lah mulai karet masuk di sini dan terjadi booming komoditas. Nah, mulai tersambung jalan dari Pekanbaru Payakumbu ya, Lubang Kalam, tambangnya timah, butirnya Badar Pekanbaru, Lubang Kalam Kelok 9 dan beliau meninggal di Dumbai, Lubang Kalam. Ya, ya. Jangan. Ini beliau bersama istrinya, ya beginilah Sultan Al-Latifah. Ya, Sultan Al-Latifah. Next. Jadi nama jembatan. Next. Nah, ini yang jalan Kelok 9. Kalau yang kita tahu Kelok 9 yang sebelah kiri kanan ya. Kalau kita kan yang lama tuh. Ya. Nah, ini foto 1913-nya. Kalau kita bertanya, ini apa nih, Bang? Jadi Wake in Embo the Clove van Air Putih. Trayeknya Lubuk Bangku, Koto Baru. Jadi ini jalan di Air Putih, karena ini kawasan Air Putih namanya, menghubungkan Lubuk Bangku, saking Belandanya agak-agak noraknya, Lubuk Bangkong tulisnya, dan Koto Baru, Pangkalan Koto Baru, Inrescus van Sumatra, Anno sekitar 1913. Jadi ini Air Putih jadi Ulaya kan? Ya, beda. Mungkin beda. Air Putih itu yang kawasan SPBU Cantik itu loh. Ya. Dia setelah Pangkalan, setelah Bangku belum. Dia Air Putih sendiri. Ibu data. Ini turun kan? Anjay. Turun kita dari. Iya Sanjay. Posisinya sebelum Kelok 9 itu Uluwayi ya. Sebelum Kelok 9. Turun setelah Kelok 9 Lubuk Bangku dulu. Baru Air Putih ya. Barulah ketinggian apa baru Serlama.
namanya. Oh, ini kriket ya. Kriket ya. Ini 1913, Kero 9 itu sudah selesai. Tapi yang lama itu adalah pembuatan jalan dari Lubang Kalam menuju ke Pekanbaru. Lama itu adalah pembuatan terowongan. Sehingga tahun 1930 jalan ini tersambung. Plek, dan sehingga memang perencanaan jalan tahun 1890 direncanakan. Tapi eksekusinya baru tahun 1900 awal, kemudian ini yang lama, paling lama ini. Karena ini diselesaikan dulu ini, kemudian baru ke kita. Dan ada banyak sungai-sungai kan dari Muara Mahat, kemudian lagi ke atas ke sana dan sampailah ke Pekanbaru. Artinya banyak penyeberangan yang dipersiapkan oleh pemerintahnya Belanda. Kalau orang bertanya, apakah ini jalan? Nah, kemudian ini jalan setapaknya ke kampungnya beliau. Nih jalan setapak ini air tiris, Bangkina, ketemunya di sini, Kepetapahan. Nah, ini Pantai Cermin. Itu ada Batu Gajah. Ya, ada Batu Gajah, memang kan tepung kiri. Hulu-hulu Sumesia, tepung kiri. Aku udah tahu ini di mana nih. Oh, nama Flamboyan itu, Flamboyan. Kan tepung kiri, sebelum setelah Ketapahan yang apa GS-nya Pertamina. Batu Gajah itu bisa jadi apa enggak? Batu Gajah yang mulai ada Batu Gajah. Bukan Gajah Mada beda lagi. Enggak. Bisa jadi Batu Gajahnya yang di dekat Pantai Cermin, Pokoto Garo bisa jadi. Karena Flamboyan, Flamboyan itu. Pekat kanan, Bu. Kan pas itu Pantai Cermin. Ini kan GS Kota Batak kan? Iya. Kota Batak. Ah, iya kan itu GS Kota Bataknya. Iya, jadi kan Pantai Cermin ke atas kan itu kan mau karakasikan itu. Ketapahan. Sini kan? Iya. Pantai Cermin, Ketapahan, Batu Gajah kan Flamboyan. Nah, sebetulnya Flamboyan itu kan simpang deh ke kanan yang tembusin nanti ke Dumai. Bisa. Ini tapak. Sekarang kan pasti berubah. Pasti berubah sekarang. Ini tapaknya. Ini tapak jalan dulu, Bos. Ya, ini kayak ini kan gua, ini masih ini sekarang jadi jalan lintas kita nih. Nah, sedangkan ini jalan lintas kita. Flamboyan sekarang tembusnya itu arah mau ke Dumai. Sama kayak ini kan, kayak ini masih ada nih. Cermin Kuala Kapung. Berarti Kota Batak itu udah lama. Udah lama. Ini bukan baru. Namanya bukan baru. Bukan orang Batak datang. Nah, kelas kapan tuh ya? Ada masuknya minyak di Pantai Timur Sumatera. Itu kan itu udah kelas akhir-akhir loh. Iya, udah kelas akhir. Babak 19. Nah, ini di sini kan, Bu. Kota Garo bukan. Sini enggak ada lagi. Lagi. Oke. Nah, ini. Jadi kalau bertanya, mana saja sih batin yang ada di wilayah Krayan Siak, Batin Van Gasit, Batin Van Prawang, Batin Van Senapelan, dan Batin Van Segelas. Inilah wilayah di atas, inilah wilayah dia